suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV. Puluhan tahun jembatan yang belum tersentuh. Berlokasi di Kampung Campaka, Global Rise TV Pandeglang, Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023. RT 03 RW 03 Kampung Campaka Desa Tangkil Sari, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Jembatan tersebut awal mulai dibangun pada tahun 2007 yang memakai bahan seadanya, mulai dari kayu dan bambu, sampai sekarang jembatan belum ada tanda-tanda pemerintah untuk membangun. Diduga pemerintah daerah tutup mata dan pemerintah ada pembiaran, jembatan ini sangat-sangat dibutuhkan warga masyarakat Kampung Campaka Gunung Batu, Desa Karangbolong Kecamatan Cigewelis, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Maka jembatan ini hanya bisa dilalui para pejalan kaki, seharusnya pemerintah bisa melihat, karena jalan ini banyak sekali para anak didik yang mau berangkat ke sekolah, yang dikhawatirkan di saat musim hujan takutnya anak-anak yang berangkat belajar atau pulang dari sekolah terjatuh di sungai, yang jembatannya sangat reyot dan rapuh. Warga berharap jembatan yang ada di Kampung Campaka, semoga pihak pemerintah tidaklah menutup mata, dan agar jembatan segera diperlancar dan bisa dilalui seperti roda 2 juga roda 4, sedangkan jembatan ini hanya terbuat dari bambu dan kayu seadanya. Warga masyarakat Desa Tangkil Sari maupun masyarakat Gunung Batu, dari Desa Karangbolong berharap agar pemerintah bisa secepatnya diperiksa dan bisa secepatnya dibangun. Jembatan yang dibangun di tahun 2007 tetapi diduga tidak dilanjutkan atau tidak dibereskan pembangunannya, karena jembatan ini penghubung Desa Tangkil Sari dengan Desa Karangbolong, yang ada di Kecamatan Cigewelis Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Global Rise TV Pandeglang, Edi Junaedi mengabarkan.
suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV.